every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Saya lupa namanya siapa tadi. Ali. Ali. Salaman dulu tadi belum salaman dan tidur sekarang. Masuk dalam relaksasi Anda semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Kita akan bermain hipnotis sekarang. Siap? Gak takut? Dua nih dapat hadiahnya jadi ya. Siap ya? Pokoknya saya tidak mau ada paksaan di sini. Jadi kalau misal nanti ketahuan rahasianya, punya pacar berapa, suka cewek apa cowok atau apapun itu, saya gak tanggung jawab. Yang berani ke atas sini berarti sudah berani, gak ada paksaan. Aman ya semuanya? Jika aman boleh duduk di kursi yang ada di belakang, silakan. Ini kayaknya masih ada. Duduk. Dua lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dua lagi. 10. Satu lagi. Silakan duduk. Untuk Anda, tunggu sebentar. Habis kursinya. Sebentar. Mau ikutan? Boleh. Saya harus mengeliminasi atau saya lihat yang paling bagus. Ada yang di atas 30 tahun di sini. Bapak 30 tahun. Saya takut kualat, Pak. Silakan duduk. Mas, silakan duduk. Nah, untuk Anda yang ada di atas panggung, tegakkan sandarannya. Kacamatanya dilepas, jam tangannya dilepas. Kumpulkan kepada asisten saya yang ada di belakang. Sudah? Jika sudah, tegakkan sandarannya, rapatkan lututnya. Rapatkan lututnya. Kalau rada susah nggak apa-apa mas, jangan dipaksakan. Simpan telapak tangan Anda di atas paha Anda. Sudah? Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut. Dan sekarang pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas lebih dalam lagi. Hembuskan lewat mulut. Apapun yang akan saya katakan, itu akan menjadi sebuah realita yang... Jangan berdoa, tutup matanya. Apapun yang saya katakan itu akan menjadi sebuah realita yang nyata dalam imajinasi Anda. Sekali lagi tarik nafas lebih dalam lagi. Hembuskan lewat mulut. Tutup matanya, kenapa? Gak usah tegang, relax, saya tenang. Tenang. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Dan sekarang buka matanya. Semuanya buka matanya. Buka matanya. Slow aja, relax. Gak usah takut. Namanya siapa? Aldi. Aldi. Mas Aldi. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut. Tatap mata saya. Lebih dalam lagi. Tatap mata saya lebih dalam lagi dan tidur sekarang, masuk ke dalam relaksasi Anda dan tepuk tangan penonton akan membawa Anda jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Kuatkan nahan ini. Kuat ya. Kuat ya. Dan tidur, masuk ke dalam relaksasi Anda semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Sekali lagi tepuk tangan penonton akan membawa Anda jauh lebih rileks. Jauh lebih dalam. Dan di sini saya memiliki satu buah pistol. Namanya pistol tidur. Siapapun yang kena pistol ini itu akan tertidur. Siap. 1 2. Nah, tidur kan. Mau nyobain pistolnya? Boleh. Pegang. Sekarang berdiri dong. Tembak yang mana saja.
pada hitungan ketiga. Oke, bebas yang mana aja yang ada di situ. Cepetan, mau yang mana? Tunjuk dulu. Yang kuning. Oh, hijau. Yang hijau. Oke, satu, dua, tiga. Tolong dibenarkan. Ininya dulu. Nah, tahan ya. Nikmatin aja gak apa-apa. Gini deh, tadi kan ampuh tuh. Sekarang cobain ke saya. Siap ya. Pada hitungan ketiga nanti ditembakkan tepat di kepala saya. Bidik. Gini dong. Nah, sip. Kokang dulu. Harus gini. Oke, udah. Satu, dua, tiga. Belum di ini kali. Nah, satu, dua, tiga. Sekali lagi, cobain sekali lagi. Satu, tepat. Dua, tiga. Itu mah ada yang nyumbat. Coba lihat selongsongnya, ada yang nyumbat gak? Lihat. Untung busa hati. Panggungnya, aduh. Tidur. Masuk dalam relaksasi, Anda semakin rileks, semakin dalam dari sebelumnya. Kenapa? Apanya? Gak usah diliatin, ntar juga dapat bagiannya ya. Tidur masuk dalam relaksasi Anda semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Tarik nafas dalam-dalam, jangan berdoa saya mohon. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut, tatap mata saya. Tatap mata saya. Jangan bismillah mas. Benar. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut, dan ya, lepasin aja, ntar aja. Namanya siapa? Faris. Faris. Mas Faris. Jika seperti ini terbangun, maka seperti ini tertidur. Dimengerti ya? Seperti ini terbangun dan seperti ini tidur. Seperti ini terbangun dan tidur sekarang. Masuk dalam relaksasi Anda semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Datang sama siapa? Teman, sama teman. Temannya mana boleh? Mana sih temannya? Enggak kelihatan sih. Oh, itu. Ya, dari sana. Dadahin temannya boleh? Dadahin, dadadang tidur masuk dalam relaksasi Anda semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Asal dari mana, Mas? Bandung. Bandung, sarwa orang Bandung. Tos dulu. Tidur sekarang, masuk dalam relaksasi Anda semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Terakhir ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Lebih dalam lagi. Hembuskan lewat mulut dan tidur. Sena, jangan ngerjain orang yang lagi kerja. Udah gak apa-apa, Sena gak bisa dihipnotis. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan yang luar biasa dong buat Sena lewat sana. Gak apa-apa Sena. Thank you. Sekali lagi tepuk tangannya dong, lebih meriah. Sena, salaman dulu. Makasih banyak udah mau maju tadi. Tidur sekarang juga. Nyusahin aja. Tuh kan, banyak yang susah nih gara-gara dia.
Untuk Anda yang saya sentuh, dengarkan sugesti dari saya. Apapun yang saya katakan itu akan menjadi sebuah realita yang nyata dalam imajinasi Anda. Sekali lagi, apapun yang saya katakan itu akan menjadi sebuah realita yang nyata dalam imajinasi Anda. Hitung mundur dari 100 dan setiap hitungannya akan membuat Anda jauh lebih rileks, jauh lebih dalam dari sebelumnya. 199, 98, semakin rileks lagi. Sekali lagi, apapun yang saya katakan dan setiap ada tepuk tangan penonton seperti ini akan membuat Anda jauh lebih percaya lagi dan jauh lebih nyata lagi imajinasi Anda. Sekarang, bayangkan Anda sedang tertidur pulas sekali. Enak sekali tidurnya, pulas sekali. Dan akhirnya, hari pun sudah pagi. Anda pun terbangun dan sekarang bangun dari tidur Anda, terbangun rasakan enak sekali, dengarkan ada suara gemercik air, wah enak. Segar sekali udaranya, hirup udara di pagi hari, luar biasa enak. Tanpa panjang lebar, Anda pun ingin membersihkan diri Anda. Anda ingin mandi. Dan sesaat lagi, Anda masuk ke kamar mandi dan Anda pun melakukan kegiatan di pagi hari, yaitu mandi. 1, 2, 3, lakukan sekarang. Mandi pagi. Jangan lupa sikat gigi kalau mandi. Selangkangannya bersihin. Dan tepuk tangan penonton sekali lagi akan membuat ini semakin nyata. Semakin nyata lagi. Anda pun sudah beres mandinya. Sudah bersih, sudah sikat gigi. Sesaat lagi, Anda ingin olahraga bersepeda. Menggunakan sepeda ontel atau apapun. BMX atau apapun. Sekarang boleh dipegang sepedanya, pegang sepedanya, pegang sepedanya, pegang sepedanya, pegang sepedanya, pegang sepedanya, sesaat lagi Anda akan ayun sepedanya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, ayun sepedanya sekarang. Naiki sepedanya, bagus. Naiki terus sepedanya, naiki. Sebentar, sebentar, sebentar. Kenapa ini sepedanya? Kempes, Bang. Oh, kempes. Ini saya ambilin kompa, pegang kompanya. Boleh di kompa. Nah, bagus seperti itu. Terus ayun lebih cepat lagi. Dan sekali lagi tepuk tangan penonton akan membawa Anda jauh lebih meyakini bahwa ini adalah sesuatu hal yang nyata. Nikmati hari Anda yang luar biasa. Dan tiba-tiba dari sisi kanan Anda ada satu buah mobil yang melaju kencang sekali dan Anda pun tertabrak. Dilar! Sekarang Anda pun jatuh. Dan Anda langsung dilarikan ke rumah sakit. Anda dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di rumah sakit, otomatis Anda akan disuntik. Karena Anda takut sekali disuntik, maka Anda tidak mau disuntik. Dan tiba-tiba ada seorang suster masuk dan akan menyuntik Anda. Tetapi Anda menolak suster tersebut. 1, 2, 3. Tolak susternya. Tolak susternya. Awas, jarum suntiknya sudah dibuka. Ampun. Sudah, tenang. Dan ternyata ini adalah hari spesial. Karena di rumah sakit tersebut yang disuntik hanya seorang pria
jadi wanita tidak akan disuntik. Untuk Anda yang takut disuntik, lakukan layaknya seorang wanita lakukan agar Anda tidak disuntik. Pada hitungan ketiga, jadi wanita sekarang. 1, 2, 3, lakukan. Namanya siapa? Aurel. Aurel. Oke Mbak Aurel, tenang. Di sini perempuan tidak akan disuntik karena hanya laki-laki yang akan disuntik. Mbak, namanya siapa? Lisa. Oke Mbak Lisa. Nah, suster tersebut sudah lewat sekarang. Suster tersebut sudah lewat. Anda pun lega dan Anda kembali menjadi seorang laki-laki sejati. Sekarang Anda sudah sembuh dan Anda sudah keluar dari rumah sakit. Anda pun ingin bertamasya dan Anda tanpa berpikir panjang langsung ke tujuan yang semua orang ingin sekali mengunjunginya, yaitu dunia fantasi. Bayangkan Anda sekarang menuju ke dunia fantasi dan masuk ke dunia fantasi. 1, 2, 3, masuk ke dunia fantasi. Kalau mau selfie juga boleh. Anda senang sekali masuk dunia fantasi. Anda lihat kanan kiri, bagus. Nah, tanpa berpikir panjang, Anda ingin langsung menaiki wahana yang teramat seram di dunia fantasi, yaitu wahana halilintar. Halilintar. Sekarang Anda akan menaiki wahana halilintar dan silakan duduk di kereta halilintarnya. Duduk kembali. Duduk. Duduk. Anda sudah duduk di kereta halilintar. Siap-siap gunakan sabuk pengaman Anda. Kenakan sabuk pengamannya. Sabuk pengamannya digunakan. Sabuk pengamannya digunakan. Pastikan bahwa sabuk pengamannya tidak lepas. Oke? Dan sesaat lagi kereta halilintarnya akan berjalan. Anda pun mulai panik sekarang. Siap-siap semakin jauh lagi dan mulai naik semakin panik dan halilintarnya turun sekarang. Dan halilintarnya berbalik sekarang, lebih mengerikan lagi. Akhirnya selesai. Lega. Anda pun selamat. Anda sudah senang sekali bermain di dunia fantasi, sudah puas bermain di dunia fantasi, dan Anda pun pulang ke rumah di sore hari. Cuman Anda melupakan satu hal, bahwa Anda memiliki satu tugas lagi, yaitu ke kandang sapi. Anda memiliki sapi. Sekarang Anda menuju ke kandang sapi tersebut, ke peternakan sapi, dan Anda sudah sampai di peternakan sapi. Sekarang Anda boleh pegang sapinya, raba sapinya, bagus. Rasakan sapinya, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, raba sapinya. Dan sesaat lagi Anda akan mengerah susu sapi. Pada hitungan ketiga, perah susunya. 1, 2, 3, perah susunya sekarang juga. Perah susu sapi.
Ya gak apa-apa, terus. Perah, lebih keras lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Terus, lebih cepat lagi susu sapi perah. Terus, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Nah, sudah, ember Anda sudah penuh, ember Anda sudah penuh, dan konon katanya susu terbaik adalah susu yang disedot atau dihisap langsung dari sapinya. Sesaat lagi Anda akan langsung sedot sapi, susu sapi tersebut dari sapinya. Satu, dua, tiga, lakukan sekarang. Lebih cepat, lebih keras lagi. Dan sekali lagi tepuk tangan penonton akan membuat Anda jauh lebih percaya lagi, jauh lebih percaya. Dan sekarang sudah, Anda pun sudah kenyang, sudah kenyang. Berhubung Anda sudah berada di peternakan sapi, di situ banyak sekali rumput. Dan di rumput biasanya ada seekor ular. Untuk Anda semuanya, buka matanya, buka matanya, buka matanya, buka matanya, lihat saya, lihat saya. Di sini saya memiliki satu buah sabuk. Tanpa alasan yang jelas, jika Anda mendengar suara maka sabuk ini otomatis berubah menjadi seekor ular yang berbisa, berbahaya sekali. Lihat, sekali lagi, jika ada suara maka Anda akan percaya bahwa sabuk ini adalah ular berbisa yang sangat berbahaya. Sabuk kan? Sabuk. Bagus gak sabuknya? Bagus sabuknya? Bagus. Di antara kalian saya minta tolong tangkap sabuknya. Bisa dimengerti ya? Oke? Okay. Sebentar. Ini sabuk apaan sih? Sabuk loh. Tuh lihat di sabuk bener kan? Sabuk pegang. Sabuk loh, gak ada apa-apa. Orang sabuk gimana? Sudah. Jadi aja rusakkan sabuk saya. Ini sabuk gak? Sini. Coba deh dites. Pegang, bener gak sabuk? Bener kan? Nah, di 2019 ada tren yang baru. Jadi sabuk jadi kalung bro. Cobain. Nah, kayak gitu, sip. Bagus gak lihat, kasih lihat, bagus kan? Bagus kan? Bagus kan? Bagus. Enggak, lihat. Ini pegang, ngumpul semuanya, pegang sabuknya, semuanya ngumpul, dan tidur semua sekarang juga. Tidur semuanya, masuk ke alam relaksasi Anda, semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya. Bayangkan Anda melihat satu buah pintu, dan pintu itu terbuka bersinar terang sekali. Anda dekati pintu tersebut selangkah demi selangkah, dan setiap langkahnya akan membawa Anda jauh lebih berenergi, jauh lebih segar lagi. Satu, dua, lebih segar lagi. Tiga, semakin segar. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan,
10 dan suara tepuk tangan penonton akan membangunkan Anda sekarang. It's caught in the crossfire.